tengah duk syok buat video, mai pula barang. Ada apa pula dalam ni, kita tak tahu. Acun, acun. Okey, kita akan review sikit puli seramik dengan puli biasa. Ini extra dia bagi. Jadi kita akan lihatlah apa perbezaan dia. Kita tengok yang dulu yang standard ni, kalau anda lihat nah ha macam tu bang. Dia tak ada apa pun. Dia plastik ya. Dia plastik memang 100% plastik. Lepas tu dia bagi besi macam ni. Lepas tu kita kau dok pusing, kau dok pusing. Ha tu dia. Dia punya kasak ada ha beang macam tu, tak lewat bincang, memang tak lewat bincang. Kalau buh roller pun lebih kurang sama, dia tak smooth lah. Kalau orang kata dia tak smooth lah ha pak. Okey, abaikan suara-suara di belakang tu, biasa waktu petang memang macam itulah keadaan di sini, diliputi oleh bunyi-bunyian yang sangat menyeramkan. Okey, jadi kita tengok puli yang seramik. Ha, nampak. Jadi bearing dia kalau kita lihat, wah macam tu bentuk dia. Nampak dalam dia. Okey. Cool je. Belakang dia macam tu. Katanya seramik bearing eh. Tak tahu. Jadi kita letak dia punya cover dan dia juga ada besi dia macam tu. Okey. CNC puli. Okey, dan kita akan lihat beza dia. Kita pegang je sini dan kita boleh Hak ni tak berjalan langsung. Yang ni tak berjalan langsung. Kalau kita tengok yang ni, itulah takat dia, tu je. Itulah takat dia. Kan? Tapi kalau yang ni okay, you also boleh nilai sendiri apa dia punya power dia. Okey, jadi kita akan set up dekat basket. Satu dah settle. Ha, ni pun dah rasa licin tu. Gila lah. Power lah. Kalau tak power lagi tak tahu lah. Okay, yang penting lepas ni arak-arak boleh kayu lah. Gelap pula lah video. Sorry. Cuaca nak hujan. Memang kita tergedik-gedik nak pasang juga. Hawa nak su tu tak boleh nak tahan lah. Okay. Mungkin ada yang tanya kan. Saya pakai apa ni? Saya pakai apa? Saya pakai size berapa T yang saya pakai. Okey, saya tukar yang bahagian bawah saya pakai 13 T. Yang tengah ni saya pakai standard. Maksudnya yang sini 11 T. Okey, sebelum ni kalau standard dia atas bawah 11 T. Tapi saya upgrade, atas saya bagi 13, bawah saya bagi 12. Cabut.
jatuh rantai. Okey, nak bubuh balik. Okey, nak bubuh balik. Ini kita ikut saiz tadi ya. Okey. Okey, kita naikkan balik kamera dulu. Tengok rantai tu. Pentil rantai tu, sekejap lagi masuk tak pentil rantai. Jeng. Berangin petang ni, nak hujan. Bismillah. Okay, tengok tu. Licin. Ah, terbaik lah. Okay, saya tak bubuh grease pun dalam ni. Saya tak tahu kena bubuh grease ke tak bubuh. Nanti kalau anda tahu kalau kena bubuh grease, you also beritahu lah kat dalam ni, kat dalam dalam puli seramik. Sebab saya tak biasa sangat dengan seramik. Sekejap kalau bubuh lagi, apa kata salah mampu ikhlas aku. Okay, jom kita pasang tayar, kita tengok macam mana dia pi. Kita tengok macam mana dia pi. Ni kita masuk terus besi baru. Harap okey lah. Okay, tengok yang lama tu. Yang lama punya lah, memang karat lah. Memang teruk. Teruk dia lah. Bagi lah semangat baru sikit kan. Okey, pada dasarnya gear saya ni semua belum settle lagi. Saya tak set up lagi dia punya ni. Jadi dia ada bunyi lah sikit-sikit. Sekarang tengah hujan. Jadi apa yang saya nak tunjuk sekarang ni, full gear saya. Belakang pun saya full gear. Last gear sini. Dan kita akan lihat pedal dia. Pedal dia sama ada lembut ataupun kasar. Jom kita lihat. Okey guys. Ini bagi saya macam lembut juga. Sebab saya, mungkin sebab tak ada bebanan di atas dia kan. Tapi apa yang saya dapat rasa untuk saya pedal. Okey, nampaknya hujan semakin lebat. Jadi kepada anda yang baru saja menonton rancangan saya, jangan lupa subscribe Faiz Live. Okey, assalamualaikum. Yes, terbaik, terbaik.